Ya, saya di Pasar Rebuan ya, Bungok Mas. Ini sedang membeli es cincau hijau. Ya, ini. Tapi enak sekali, guys. Ini adalah alami, lek, guys. Alami. Nah, bahannya kan nopo, lek? Cincau asli. Kemudian dicampur gula merah. Gula merah. Oh, gula kap asli ini, guys. Lah ini caranya ini juga ini. Alon-alon, lek. Alon, lek, jare. Nah, ini caranya juga seperti ini ya. Nah, saya tidak sengaja ini, guys, ini menemukan kok pas enak ya. Memang saya mencari nih cincau. Cincau ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk darah tinggi. Menurunkan lambung, terus darah tinggi. Nah, ini bapaknya ini dari Umbosari ya. Umbosari sudah lama mbak jualan sini? 4 tahun. Ternyata enak lah ini. Nah, ini lah guys, ini bahannya gula merah asli campur es. Nah, ini cara memasukkan lah ini. Mungkin bisa coba lihat pelan-pelan, Pak. Bret. Nah, ini bret langsung ditarik. Nah, wes gak usah muter-muter. Ini guys, nanti ini enak sekali. Dan murah meriah, guys, sangat murah. Satu cuma 3.000. Dan yang ini hebatnya, ini utuh, guys ya ini. Saya belum pernah menemukan yang utuh seperti ini ya. Makanya saya cari kemarin itu. Nah, ini guys. Ini 10.000 ini sudah susuk ini, guys. Ya jadi makanya ini nih dengan Pak siapa, Pak? Pak Hadi dari Umbosari, mangkalnya di Pasar Rebuan tiap hari ya? Ya, tiap hari. Gimana? Hari Jumat libur. Oh, hari Jumat libur ya. Ada beribadah untuk Jumat libur. Ini jurusan Paleran ya, Umbosari ke sini. Ini pertigaan Rebuan, ini Kencong, ini Jember ya. Dan ini cukup 10 ribet. Terima kasih Pak Hadi.